Nama KKI belakangan mendadak viral. Setelah heboh muncul video Aku Bukan Boneka, KKI terus diserang bahkan sempat diancam penjara. Namun seiring cobaan yang bertubi-tubi, nama KKI justru semakin berkibar. Bahkan kini muncul KKI Challenge yang ramai di jagat maya. Bukan hanya soal KKI yang semakin diminati. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi, masyarakat kini tak perlu lagi susah untuk berkreasi dan unjuk gigi. Ya, seperti TikTok yang belakangan kian digemari dari kaum awam hingga para selebriti. Lantas seperti apa aksi ciamik para selebriti dengan TikTok? Ini dia. TikTok benar-benar menyedot perhatian. Segala galau dan gunda gulana langsung sirna jika TikTok sudah mengena. Jurus TikTok memang sakti mandraguna hingga corona tidak berkarisma. Kesaktian itu kembali dipakai si ratu ngebor Inul Daratista untuk menghibur dirinya, anaknya, dan siapapun yang melihat ulahnya. Jika video-video TikTok Inul syarat dengan drama yang mengocok perut, lain dengan video TikTok artis-artis muda seperti Verrel Bramastya, Ranti Maria, dan Jessica Mila berikut ini. Goyang energik dan keceriaan jadi suasana dominan. I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like, I could be red, or I could be yellow, I could be blue. Artis muda ternyata tak hanya identik dengan goyang energik dan keceriaan. Lihat saja Brisia Jodi dan juga Ria Ricis yang ikut challenge-challenge seperti challenge Jomblo Halu yang akhir-akhir ini menguasai jagat TikTok.